Nah, sebentar lagi akan kita saksikan penampilan dari anak-anak kita yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang akan menampilkan alunan musik yang terkemas api dalam marching band. Oke, ayo nak, silakan naik ke atas panggung dan mencari alat musik yang sudah disiapkan yang akan kamu pukul. Oke, hati-hati. Oke, dan kita lihat bersama, di bawah sudah ada tim Color Guard yang akan mengiringi penampilan marching band pada hari ini dengan gerakan-gerakan benderanya yang sangat lincah dan apik. Nah, kayaknya mama-mamanya udah pada tegang ini. Anakku kinko piye tampile yo, sabar Maya. Oke, sekali lagi selamat datang kami ucapkan kepada wali murid maupun tamu undangan. Monggo yang baru rawuh kami persilakan untuk mencari kursi yang sudah disediakan. Monggo yang ada di sebelah kanan, masih ada yang kosong? Oke. Senyum dong Kak Peja. Mayorat-mayorat cantik, senyum dong, senyum dong, cantiknya mana? Oke. Halo. Tamu undangan beserta para rawas semuanya, marilah kita saksikan penampilan marching band dari anak-anak RA tingkat B. Berikan aplaus yang meriah dong. Oke, yang belakang belum kompak, mama tepuk tangannya. Tepuk tangan sekali lagi dong. Oke, terima kasih. Sudah siap? Oke, sebelumnya akan saya perkenalkan dulu ya. Di sini ada mayoret-mayoret cantik kita. Di sini ada Ananda Shiva yang memakai kostum dengan nuansa merah dan biru. Kemudian ada Ananda Abda, senyum dong. Oke, dengan memakai kostum warna kotak coklat dan kotak-kotak. Abda, senyum. Oke, di sebelah sini ada Ananda Zian. Bajunya bagus sekali, cantik. Senyum dong. Oke, dengan file komander kita Ananda Fada. Oke, kali ini anak-anak kita akan menampilkan
dua buah lagu yang berjudul Sebatang Kayu, dilanjut dengan Hijrah. Oke, marilah kita saksikan penampilan kita. Oke, maaf mama-mama baru pemanasan. Nggih. Oke, tepuk tangan dong. Oke, baru pemanasan. Ini nanti yang kedua pasti oke dong. Halo anak-anak, semangat ya. Semangat ya. Oke, gitu dong. Yuk, sip. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah dong. Inilah lagu yang pertama, sepohon kayu. Oke, apa? Sebatang pohon. Sebatang pohon, maaf. Thank you.
Berikan tepuk tangan dong sekali lagi Mas. Selanjutnya lagu yang kedua. Oh, Mars dulu. Oke. Ulangi lagu dua. Oke. Oke. Kita saksikan lagi ya, Ma. Lagu dua dengan judul Hijrah. Thank you.
Sekali lagi berikan aplaus yang meriah buat anak-anak RA Nurul Huda tingkat B. Adapun pelatih dari marching band ini adalah Mas Aris dari Gunung Kidul, tepatnya Kota Gabus. Foto bareng, oke. Oke, pasukan baris di belakang sini yuk. Lepas alat, Bun. Lepas alat. Gini aja. Oke. Halo Mayoret. Lihat depan dong. Oke, lihat Om ganteng ya. Oh, gitu. Oke, yang enggak pakai alat sini, belakang sini. Oke, Mayoretnya maju dikit yuk. Oke, selanjutnya acara akan segera dimulai. Sekali lagi kami persilakan untuk mama-mama yang masih pada berdiri, silakan duduk di kursi yang sudah disediakan oleh panitia.
Hati-hati ya. Untuk selanjutnya acara akan segera dimulai. Kepada pembawa acara, Bunda Nip yang cantik, kami silakan. Drum band dan sepatu nggih, boleh dibawa pulang, Ma. Nggih, sekali lagi, untuk seragam drum band boleh dibawa pulang. Karena 3 hari lagi kita akan pentas lagi. Ya, mohon perhatiannya, untuk mama-mama seragam drum bandnya boleh dibawa pulang. Dan sepatu juga. Iya, naik sopo ayu ini ya. Enggih, enggak usah dicuci ya, Ma. Dipiak-piak tak wae. KCE opo deh ya. Enggih, maksudnya nyucinya jangan di mesin cuci ya, nanti rusak. Dipiak-piak wae. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para sesepuh Desa Sambiroto, yang kami hormati Ibu Pengurus PAUD Nurul Huda Sambiroto, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sambiroto, yang kami hormati segenap panitia Akhirus Sanah PAUD Nurul Huda Sambiroto, dan segenap wali murid tingkat KB, TPA, dan RA, dan yang saya hormati Bapak Masturi Abdul Jalil dari Pati dan segenap pendidik PAUD Nurul Huda yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bigauli alhamdulillah wa syukurillah, bila mana pada siang hari ini Allah masih melimpahkan rahmat, taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Akhirus Sanah PAUD Nurul Huda Sambiroto. Kedua kalinya solawat beserta salam semoga dan semoga saja tetap mengalir ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga-semoga saja yang hadir pada siang hari ini besok mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara di siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Acara yang ketiga pembacaan Asmaul Husna. Acara yang keempat pentas dari PAUD Nurul Huda Sambiroto. Acara yang kelima sambutan-sambutan. Acara yang keenam santunan. Acara yang ketujuh mau'idhoh hasanah. Dan acara yang kedelapan prosesi. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Liridhoillah wa bisafaati rasulillah bisirril Fatihah. Terima kasih. Semoga saja dan semoga dengan bacaan suratul Fatihah tadi dapat membawa lancarnya acara pada siang hari ini. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang kali ini akan dikumandangkan oleh Ananda Fahri dengan sari tilawah Ananda Alya. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
latarawunnal jahin summa latarawunnal ainal yakin summa latus alunna yauma idin anin na'im sadaqallahu Terjemah surah At-Takatsur ayat 1-8. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui sekali-kali tidak sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahil. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tentang kenikmatan yang megah di dunia itu, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang ketiga, yaitu pembacaan Asmaul Husna, yang kali ini akan ditampilkan oleh Ananda. Ananda Fizi, Ananda Rokib, Zidni Azza Haris, Andra Azza Dulfahmi Isbah, Aska, Arka Tian Fahmi, Gio, Kevin Aidil Bagas, Arsa Siva Fahri, dan Aska. Kepadanya dipersilahkan. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mik bu, mik. Ayo Mas Aidil yuk. Ya Allah, Mbak Ria yuk. Mohon beserta Bapak mboten napa-napa Pak, monggo. Ayo, tinggal berapa hari saja anak-anak di sekolah di RA Nurul Huda karena mau melanjutkan di tingkat yang lebih tinggi. Yuk Mas Aidil. Tes. Siap, gerak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nyari-nyari. Duduk, yuk silakan duduk. Mari teman-teman kita menghafal asma Allah. 1, 2, 3. Mari kita bersama menghafal asma Allah agar kita bahagia untuk hidup di akhiratnya. Kita mulai, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabir, ya Mutakabbir, ya Halim, ya Barik, ya Musawwir, ya Ghafur, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattar, ya Alim, ya Qadir, ya Basir, ya Mufi, ya Mufi, ya Mujib, ya Mudir, ya Sami, ya Wasir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Habib, ya Halim, ya Adim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Alim, ya Kabir, ya Hafiz, ya Hakim, ya Hasib, ya Jamil, ya Alim, ya Hafiz, ya Mudib, ya Wasib, ya Hakim, ya Wadud, ya Najib, ya Baiz, ya Syahid, ya ya Mu'min, ya Abu, ya Samad, ya Qadir, ya Muqadir, ya Muqadir, ya Mu'ahir, ya Awalu, ya Akhir, ya Dohir, ya Badir, ya Wali, ya Muta'ahir, ya Baru, ya Tawwab, ya Mutakbir, ya Ahu, bye.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang beda dong. Iya, terima kasih. Yuk, silakan turun, Nak. Silakan turun, turun. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Iya, terima kasih kepada anak-anakku yang sudah bisa menghafal Asma'ul Husna yang berjumlah 99. Semoga dan semoga saja sesuai dengan hadis Nabi, innallaha tis'u wa tis'una asman man ahsoha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, barang siapa yang memelihara besok akan masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Semoga dan semoga alumni RA Nur Huda besok termasuk penghuni surganya Allah. Amin. Bapak berserta ibu yang kami hormati, kami mohon nanti jangan pulang dulu karena masih acara masih panjang, apalagi ada durpres yang menunggu panjenengan. Kami mohon jangan pulang dulu sebelum acara selesai. Oh, bisa dibuka dalam snacknya. Dari luarnya saja sudah luar biasa, apalagi di dalamnya ya. Ada nomor undian nanti bisa dicocokkan. Jangan sampai hilang. Nanti kalau hilang tidak ada barang bukti, hadiah tidak bisa diambil, masuk ke panitia lagi. Acara yang selanjutnya yaitu pentas dari anak RA Nurul Huda tingkat B yang berjudul Tap Tap. Oh. Inilah Ananda Khaira, Ananda Fafa, Ananda Kesa, Ananda Alia, Ananda Vina, Ananda Alia, Ananda Farida, Ananda Rasanda, Ananda Vira dan Ananda Vanda, Ananda Nadin dan Ananda Miska. Kepadanya dipersilahkan dengan pembimbing bunda yang cantik, gongnya Nurul Huda, ya ini loh Bunda Inces, Bunda Fatimah SPD. Oh, Bapak serta Ibu bisa disaksikan penampilan dari anak RA Nurul Huda yang berjudul Tap Tap. Ya tab tab, kurang kol-kolah. Ya tab tab. Yeah. Selamat datang Bapak. Kami ucapkan datang di PAUD Nurul Huda Sambiroto yang telah nanti-nantikan ma'idah hasanahnya. Oke, sebelum turun foto dulu, Nak. Foto dulu. Lihat tukang fotonya. Bunda Fatin tadi sudah difoto? Oke, terima kasih. Nanti bisa menyusul. Ya, terima kasih kepada anak-anakku yang telah memberikan persembahan tarian yang berjudul Tabe Tabe. Kuatir nek keliru anak kol-kol ayo niku kula. Bapak beserta ibu yang kami hormati, demikianlah tarian dari Ananda dari RA Nurul Huda. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa tidak menyesal nggih panjenengan
menitipkan putra-putrinya di PAUD Nurul Huda Sambiroto, bukan hanya dari segi religi yang ditonjolkan, tapi juga dari segi yang jelas 6 aspek perkembangan semuanya terpenuhi. Oh, ini cirinya Bunda Ruroh. Oh, termasuk aspek perkembangan sosial ini berjalan dengan tertib, antri, sabar menunggu giliran tentunya. Bapak beserta Ibu yang kami hormati, sebelum acara kami lanjutkan, kami akan mengundi durpres pada siang hari ini. Panitia, bisa ada yang menunggi tempat hadiahnya, dibantu mungkin kalau nanti ada yang keberatan bisa dibantu. Iya. Iya. Untuk undian pertama kami ambil 2 nomor. Hah? Ibu pengurus PAUD Nurul Huda yang ada di depan, cantik-cantik walaupun nenek tapi tetap cantik. Oh, seragamnya juga nyar. Siap-siap. Panitianya tolong doorpress-nya nanti langsung dikasih. Apa nanti sekalian? Monggo panitia. Ya wes ora anak sing nggoni, bareng buatan keben parunan karo kula. Nggih. Nomor 1. Siap-siap, senake dibuka abu nek keliru. Mun? Ya. Nomor 1. Undian nomor 173. Ayo dibuka. Ayo 173 bisa maju ke depan. Kalau tidak ada hangus, hitungan ketiga. Oh, sadis ya. 1 2 enggak ada ini. 3 udah hangus. Oke, disobek. Oh, ada. 173. 173. Wah, rasidho kobong. Ada, ayo mah tolong cepat sedikit. Karena acaranya sangat padat, kami mohon untuk kerjasamanya. Oke, yang kedua. Nomor 280. Greng-greng. Sepeda motor Scoopy jatuh di tangan siapa ya? Kobong naik iki. Hangus. Dihitung sik abu ngono nek diprotes. Hitung 1. Mungkin yang ada di ujung, monggo bisa dibuka snack-nya. Ada? Enggak ada. Oh, iki. 2. 2,5. 3. Hangus. Udah lo ya, hangus lo ya. Disobek oleh Bu Kepala. Oke, ada lagi. 142. 142. Ketake kok durang butuh ya? Sing aku butuh ayo gak? Bu pengurus. Ada. Oh, nomor berapa, Bu? 142. Nggih. Oh, alhamdulillah ya Allah. Barokallah. Bari nek dalu nipin apa, Bu? Saya malah lali nipine. Nggih. Barokallah ya, Bu. Alhamdulillah. Oke. Yang berikutnya, nomor 25. Yes, 25. Honda Vario. Lape maksudnya. Mun?
Oke. Okay. Oh ya Allah nenek, bunda cantik ya Allah subhanallah. Nomor berapa bun? 25. Ngomong-ngomong namanya siapa bun? Kita bintang tiga tak. Hus tenanan. Wira bu. Wira, oh dalamnya punti bu? Sari. Alhamdulillah luar kecamatan Tunggul. Sari, mangga bu? Alhamdulillah. Pripun bu? Oh iya. Oh iya. Barakallah bu. Ya, Bapak serta Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya nggih penampilan dari TPA. Iki engko nek ora ditokno sik mundak do nangis. Nggih. Acara yang selanjutnya penampilan dari TPA Nurul Huda. Kepadanya dipersilahkan. Di bagian cerah. Bunda Atin. Ah, yang ini namanya Bunda Atin. Bawa kasur, mau menampilkan drama musikal. Batin, batin. Oke, sambil menunggu, namanya juga anak. Dari kejauhan sudah kelihatan Wari karo Wayu. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, kami dari PAUD Nurul Huda. Oke, halo semua. Ya Allah, kemarin dandan jam pira ya, ya. Ayo. Tolong dikasih jalan, Bun, dikasih jalan. Masih ada yang di belakang. Iya, inilah namanya anak. Ada yang pemberani, ada yang juga sok berani. Ada yang juga malu tapi tidak malu-maluin ya. Ayo Mas Davin, ayo. Bapak beserta ibunya juga boleh. Bapak beserta ibu monggo bisa mendampingi, kalau mungkin ada yang mogok, monggo, monggo. Iya. Moga Mbak Dina bisa naik, bisa naik, bisa naik. Mama bisa bisa naik, bisa membantu Bunda. Ayo, mohon moga Bu Nurul, moga Bu Nurul naik, betul apa-apa, moga. Lah ya iki lah senengnya TPA nih itu Bu. Kadang ya nyenengke, kadang ya. Oh iya, itulah namanya anak, katanya Bunda Ada, belajarnya juga sambil bermain. Oh, ayo 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 naik-naik. Mau di syuting masuk Indosiar. Ya Allah. Ibu ya aja malu gremet-gremet ta. Ayo monggo Bu Nurul boleh naik monggo, monggo. Oke, yang masih kecil Dek Latif dari Desa Keburomo. Ayo Dek Latif, monggo jenengan naik mboten apa-apa Bu, monggo. Monggo, ya. Tidur sayang, tidur, tidur, tidur. Yuk, Mbak Liva bisa dimulai?
Sabar, sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPA Nurul Huda akan mempersembahkan opera fantasi. Selamat menyaksikan. Oke, tepuk tangan. Pagi yang cerah, anak-anak TPA Nurul Huda dengan senyum ceria berangkat ke sekolah. Terbayang sudah betapa senangnya aku bermain bersama teman-temanku. Ajak mandi dulu ya. Iya, okay. Siap Bunda. Mandi, mandi. Aku tiba waktunya kami sampai di sekolah. Senyum ramah Bunda menyapa kedatangan kami dengan bernyanyi, menari, melukis, mengenalkan aku, berhitung, bercerita, serta berkomunikasi, mengembangkan imajinasi kami. Bunda juga mengajak kita terbiasa melaksanakan ibadah mandiri, bertoleransi dengan teman, jadi anak yang percaya diri, sehingga aku siap menjadi seorang cendekia masa depan. Amin. Semoga benar-benar dijabahi oleh Allah. Yuk Linda, lihat Bunda Dela. Thank you.
menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Oke, terima kasih. Buah manggis tanamannya orang desa, tapi manis rasanya. Mereka itu datang kemarin dengan tangisan, dengan drama, dengan sembunyi. Namun alhamdulillah berkat kesabaran dari Bunda, sekarang sudah luar biasa. Tepuk tangan untuk Bunda Potur Huda. Terima kasih Bunda yang telah sabar mendidik anak-anak kami. Itu pasti yang diucapkan oleh para bapak beserta ibu. Iya. Bapak beserta ibu yang kami hormati, sekali lagi jangan meninggalkan tempat sebelum acara selesai, karena ada acara Mauidhoh Hasanah dan juga prosesi di siang hari ini. Memasuki acara yang kelima, yaitu sambutan dari Kepala RA Nurul Huda yang kali ini akan dihaturkan oleh beliau, Bunda Nihayatus Sa'adah S.Pd. Kepada beliau kami persilahkan. Masih semangat ya ibu-ibu semua ya. Alhamdulillah tadi sudah panjenengan semua saksikan ya,
penampilan anak-anak dari mulai drum band, dari anak RAB dengan tarian yang lenggak-lenggok, dan juga tadi hiruk-pikuknya TPA Nurul Huda. Ya. Begitulah sehari-hari yang kita hadapi ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya. Tapi alhamdulillah kita semuanya enjoy. Ya. Alhamdulillah kita juga berterima kasih diberikan amanah yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para sesepuh pinisepuh Desa Sambiroto, yang kami hormati Ibu Ketua Pengurus PAUD Nurul Huda, yaitu beliau Ibu Hajah Siti Khalifah Muhammadun beserta segenap pengurus yang lain, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sambiroto yang kali ini diwakili oleh staf beliau Bapak Karso, yang kami hormati segenap panitia akhirusanah PAUD Nurul Huda yang kali ini sangat luar biasa ya kerjanya, dan yang kami hormati wali murid dari jenjang TPA, kelompok bermain RA tingkat A dan khususnya RA tingkat B. Dan yang kami hormati dan takzimi beliau Bapak Masturi Abdul Jalil yang nanti akan kita tunggu mauidhoh hasanahnya, dan yang kami hormati segenap pendidik rekan kami yang sangat luar biasa tadi geh, yang sangat kami sayangi dan tidak ketinggalan anak-anakku tercinta. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat hidayah serta inayahnya, diberikan kesehatan yang prima sehingga kita bisa menghadiri acara akhirusanah RA tingkat B tahun ajaran 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat. Dan kedua kalinya solawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semuanya nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengawali sambutan kami pada siang hari ini, yang pertama kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para segenap pengurus ya, yang kebetulan saat ini beliau duduk di sebelah kanan. Ya. Beliau sangat luar biasa yang selalu memikirkan dan yang memberikan fasilitas sarana-prasarana gedung yang luar biasa. Ini adalah berkat kerja keras dari ibu pengurus semua. Dan terima kasih yang tak terhingga juga kami sampaikan kepada segenap panitia yang khususnya ini dari RA tingkat B yang kerjanya sungguh luar biasa ya. Dengan semangatnya mulai dari sebulan terakhir ini ya, riwa-riwi mengurus semuanya, perizinan, mencari teratak dan sebagainya ya, sampai 4 kali itu ya kemarin ya. Dan pilihan terakhir ini dapatnya teratak dari Kecamatan Dukusti. Alhamdulillah ini juga dengan berbagai pertimbangannya ya, akhirnya jatuhlah pilihan pada son dan teratak dari Dukusti, dari Mas Anies ya. Dan selanjutnya terima kasih yang tak terhingga juga kami haturkan kepada segenap wali murid RA tingkat A, RA tingkat B dari TPA, dari kelompok bermain yang pada siang hari ini menyempatkan waktunya mendampingi putra-putrinya untuk menghadiri acara pada siang hari ini. Dan utamanya terima kasih yang tak terhingga juga kami haturkan kepada segenap wali murid yang telah memberikan amanah, yang telah memberikan kepercayaan kepada PAUD Nurul Huda untuk menitipkan, untuk
memberikan pendidikan kepada putra-putri panjenengan semua. Dan tanpa kepercayaan dan tanpa amanah panjenengan semua dari Bapak dan Ibu, tidak akan mungkin PAUD Nurul Huda ini akan menjadi sebesar ini. Dan alhamdulillah dari segi kuantitas, jumlah murid dari PAUD Nurul Huda ini adalah yang nomor satu terbanyak di Kecamatan Tayu. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk PAUD Nurul Huda. Dan yang kami inginkan, kita tidak hanya unggul dalam kuantitas, tapi kami juga menginginkan bahwa kita juga unggul dari segi kualitas, begitu ya. Mohon doa restunya. Dan kami dari PAUD Nurul Huda juga berkomitmen selalu berinovasi, selalu membuka diri, selalu menerima masukan-masukan agar PAUD Nurul Huda ini bisa menjadi pilihan yang terbaik bagi putra-putri Bapak dan Ibu semua. Begitu ya, mohon doa restunya ya Bapak Jalil ini. Kami dari PAUD Nurul Huda mohon doa restunya, mohon bimbingannya ya, karena Bapak Mas Turi Abdul Jalil ini juga pengelola dan juga pendidik PAUD di Kabupaten Pati. Ya, beliau sudah sangat senior, nanti kami juga mohon masukannya. Begitu ya Bapak. Bapak Ibu yang kami hormati, di PAUD Nurul Huda ini tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara ya, bahwa selain mengembangkan pendidikan intelektual juga menekankan intelektual yang apa namanya berdasarkan 6 bidang pengembangan tadi ya, mengembangkan 6 bidang pengembangan, ada bidang nilai agama, moral, sosial, emosional, ada kognitif, bahasa, nilai moral Pancasila dan sebagainya. Kita juga menekankan pendidikan moral ya, budi pekerti, adab dan sopan santun. Karena apa? Kita punya moto bahwa ilmu itu sangat berguna, namun budi pekerti itu yang lebih utama. Jadi kami ingin kita unggul tidak hanya dari segi intelektualnya, tapi kita juga ingin unggul dari segi keagamaan. Tidak hanya unggul dalam segi prestasi, tapi juga santun dalam budi pekerti. Mohon doa restunya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk itu ya, kami mohon pembiasaan-pembiasaan atau kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di PAUD Nurul Huda ini, pembiasaan-pembiasaan dari mulai doa-doa, dari pengucapan salam, dari program pungut sampah ya, karena kita di PAUD Nurul Huda ini punya gerakan yaitu GPS atau gerakan pungut sampah. Jadi anak-anak kita biasakan membuang sampah pada tempatnya, dan ini insya Allah akan menjadi karakter karena apa, nanti juga kembalinya kepada hadis dan Al-Quran tentang kebersihan dan sebagainya. Dan untuk hafalan-hafalannya ya, hafalan hadis, hafalan doa-doa harian, jangan hanya menjadi hafalan saja, tapi kami mohon bimbingan dari Bapak dan Ibu semua, ini bisa menjadi pembiasaan yang nantinya akan menjadikan karakter. Dan mudah-mudahan anak-anak kita nanti menjadi anak yang solih, solihah, menjadi harapan bagi orang tua semua. Amin, Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk perlu kami sampaikan ya, bahwa nanti untuk prosesi yang jatuh pada acara terakhir, nanti ada 72 anak RA tingkat B yang akan lulus atau akan meninggalkan bangku dari PAUD Nurul Huda ini. Dan kami mewakili dari segenap pendidik PAUD Nurul Huda, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap wali murid apabila kami dalam pengasuhan, dalam memberikan bimbingan, dalam memberikan arahan ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Kami mewakili dari segenap pendidik PAUD Nurul Huda mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kami sampaikan kepada Bunda Nihayatus Sa'adah yang telah memberikan kata sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penampilan dari anak kelompok bermain Nurul Huda.
Wah, siang hari ini mau menampilkan apa ya? Kok ada yang jadi kupu-kupu? Ada yang jadi pohon? Kok ya bawa kereta juga? Iki mau keretane ada orang ngompreng, nah ya kok digawa. Oke, kupu-kupunya siap terbang? Siap? Oh iya siap. Oh, walaupun mereka lari-lari tetap menjawab siap. Pohonnya siap? Oh, alhamdulillah. Terus keretanya siap? Masinisnya belum? Oh iya, sabar menunggu penumpang. Masinisnya baru apa ya? Minum-minum kopi nane. Oke, kupunya pohonnya ada yang ganteng, ada yang cantik. Wah, kupu-kupunya sudah berterbangan walaupun belum disuruh terbang. Oke, penampilan dari kelompok bermain ini tentunya dengan bimbingan Bunda Fatim, Bunda Mia Ahmad, Bunda Umi, dan yang tidak kalah cantik Bunda Vina. Oke, pohon siap? Oh, pohon sing paling banter iki. Kupu siap? Wah, rapatnya bander, tak ulangi. Kupu-kupu siap? Alhamdulillah. Keretanya siap? Penggembira juga siap? Alhamdulillah. Bunda siap? Bunda siap. Oke, monggo. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul asiknya bermain bersama. Selamat menyaksikan. Oke, berikan aplaus yang meriah dong buat penampilan anak-anak dari kelompok bermain Nurul Huda. Siap Bunda, jadi siap penonton. Anak-anak? Siap teman-teman? Oke. Di pagi yang cerah, anak-anak bermain di taman. Pohon-pohon yang rindang, bunga-bunga berwarna-warni yang bermekaran, dan juga kupu-kupu yang berterbangan ke sana kemari menambah indahnya suasana pagi itu. Anak-anak bermain dengan riang gembira, berlari-larian, tertawa,
dan juga bernyanyi musik. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Foto bareng dulu, Nak. Foto bareng dulu yuk. Demikian tadi penampilan dari anak-anak kelompok bermain Nurul Huda Sambiroto. Kondisikan foto, Bunda. Bapak beserta Ibu, masa kanak-kanak merupakan masa bermain. Karena masa bermain aktivitas yang sangat menyenangkan buat anak. Stimulasi yang diberikan sambil bermain akan lebih cepat ditanggapi oleh anak. Masa golden age atau masa emas pada anak hanya terjadi sekali dalam seumur hidup dan tidak akan terulang lagi. Oleh karena itu, sebagai orang tua yang bijaksana, mari kita asuh dan asah serta berikan stimulasi yang tepat sesuai tahapan usia anak agar anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Siap melanjutkan ke jenjang selanjutnya dan mudah-mudahan putra-putri kita kelak menjadi cendekiawan solih-soliha kebanggaan ayah dan bunda. Amin. Ya Allah. Berikan tepuk tangan dong sekali lagi. Terima kasih bunda. Oke. Oke. Tukang fotonya mana? Cendekiawan kecil. Oh, besok kalau sudah besar ada. Kok yang jadi pohon besok kalau sudah besar jadi juragan kayu. Amin. Amin, Abu. Amin. Sing mau numpak kereta ya. Dadi apa ya? Oh, dadi masinis jalukane. Oke, ana sing dadi kernet. Alhamdulillah, apapun cita-cita kalian sing kudungan ya jadi bunyai. Oh iya, kerja di PT KAI, alhamdulillah. Apapun profesi kalian semua, bunda hanya bisa mendoakan semoga terkabul, amin Allahumma amin. Dan besok akan bisa menjadikan negara kita yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin Allahumma amin. Ayo siap, lihat tukang foto, di tukang foto nih. Oh iya. Ya, satu kali. Kupu-kupu nih. Oh iya. Oke. Oh iya, senyum-senyum kayak bundane ku lho. Ah. Oke. Sudah cukup? Oke, Bunda dulu. Oke. Skors dulu ya, karena ada azan. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari orang tua tingkat B yang kali ini akan diwakili oleh Bapak Muhammad Zulfikar Saifullah dari Cepat. Kepada beliau, Sofiyullah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus PAUD Nurul Huda beserta segenap jajarannya, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, seluruh bunda-bunda yang telah mengasuh anak kami, yang kami hormati Kepala Desa Sambiroto atau yang mewakili,
Yang kami hormati Romo Kiai Haji Masturi Abdul Jalil dari Pati, yang senantiasa kita tunggu mau idoh hasanahnya. Tidak lupa kepada rekan-rekan panitia akhirus sanah yang telah bekerja keras demi tercapainya acara pada siang hingga sore hari ini. Tidak lupa juga kepada rekan-rekan wali murid yang bersama-sama kita mempercayakan pendidikan anak kita di PAUD Nurul Huda yang kita cintai ini. Alhamdulillah tadi dari jam 1 pas sebuah budaya tepat waktu yang sangat baik, kita memberi contoh kepada anak-anak kita. Kita sudah menyaksikan berbagai penampilan pentas dari anak-anak kita. Saya selaku wali murid sungguh terharu karena begitu kerja keras dari segenap bunda-bunda yang ada di PAUD Nurul Huda ini membimbing anak kita, membimbing putra-putri kita untuk bisa maju ke depan. Kita menyaksikan sendiri tadi bagaimana suka dukanya. Alhamdulillah anak itu bisa maju saja, berani maju, kita sudah alhamdulillah. Tidak harus tampil bagus. Saya bersyukur tadi ketika ada hal-hal yang kurang sempurna, tidak ada yang menertawakan. Karena memang anak-anak kita itu hanya butuh dorongan dari kita, hanya butuh support dari kita untuk bisa maju. Itu saya berpesan kepada diri saya sendiri selaku orang tua maupun kepada sesama rekan-rekan wali murid, bahwa tanggung jawab pendidikan itu yang utama adalah di tangan kita, di pundak kita selaku orang tua. Ketika kita menitipkan anak kita di sekolah manapun, itu tidak menggugurkan tanggung jawab kita untuk memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya di dalam di rumah. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Ibu Kepala PAUD, sudah ada gerakan pendidikan memungut sampah. Ini juga satu lagi sesuatu yang sangat kami banggakan selaku wali murid. Sebuah budaya yang memang harus kita didik, kita contohkan ke anak-anak kita, dan itu harus kita sambut di rumah. Jangan sampai itu cuma menjadi kegiatan sekolah. Di sekolah diajari mengut sampah, di rumah dibiasakan buang sampah sembarangan. Ini jangan sampai terjadi. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan mewakili rekan-rekan sesama wali murid. Jadi ini saya secara pribadi juga mohon pamit, saya beserta istri kepada bunda-bunda semua. Karena ini mungkin diantara kenapa saya diminta mewakili. Barangkali panitia tahu saya kemarin sebenarnya sudah mboten sanggup ya, karena saya memang tidak terbiasa berbicara seperti ini. Tapi mungkin bunda atau panitia tahu, ini adalah perpisahan yang benar-benar perpisahan mungkin bagi saya. Karena kalau wali-wali murid yang lain mungkin masih ada adik-adiknya yang menitipkan anaknya di sini. Tapi bagi saya ini sudah anak yang ketiga, yang insya Allah mungkin anak terakhir kelihatannya. Jadi ini benar-benar sebuah perpisahan bagi saya dan istri saya. Secara pribadi saya beserta istri saya mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada seluruh pengurus maupun bunda-bunda di PAUD Nurul Huda ini. Jadi, demikian. Kemudian yang terakhir, saya selaku pribadi maupun mewakili segenap rekan-rekan wali murid, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sekali lagi, mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pengurus, seluruh guru-guru, dan terima kasih yang tidak terkira. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sofi yang telah memberikan kata sambutannya yang sangat luar biasa. Tapi saya kok ada yang janggal tadi, kok tidak produk lagi itu loh Bu, yang masih menjanggal dalam hati kami. Saya harapkan lagi loh Pak produknya. Kata Bunda Kepala, jangan ditutup pabriknya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penampilan dari RA tingkat B yang berjudul Hijrah. Judulnya saja Hijrah, saya yakin Hijrah menuju kebaikan. Amin. Ananda Ila, Ananda Feza, Ananda Akila, Haya, Okta, Lala, Naira, Dita, dan Farah. Operator siap? Siapa? Naira. Naira sudah. Malah sudah. Ya, lihat depan. Oh. Proses menuju hijrah yang lebih baik memang perlu perjuangan dan kesabaran. Tuhan kan kau. Senang-senang Tuhan kan dunia, aduh sayang. Lupakan Allah sungguhlah malang. Na'udzubillah. Alright, alright, alright. Betul-betul hijrah karena ada tikrum toh. Jagalah syahwat, tak luka kamu.
Tari yang berjudul Hijrah. Tentunya hijrah dari R.A. Nur Huda menuju ke tingkat selanjutnya. Oke, terima kasih. Ciri khas Nur Huda, bikin kereta. Terima kasih, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Desa atau dari Kaur Kesra kepada beliau Bapak Sukarso. Kami persilahkan. Nyuwun sewu, tengandhap mawon nggih. Mboten ngantukan niku. Alhamdulillah mboten ngantuk, kebangetan nek mangan ngantuk. Kulo seneng kali bunip. Kita neng omah niku biasa, tapi neng kene renyai sakpuri. Bunda R.A. nggih ngoten niku. Nggih, harus renyah. Nggih, Bu nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wan din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Dumateng ngarsanipun para alim, para kiai sepuh, ugi bini sepuh, para ibu-ibu nyai, sedaya pengurus PAUD Nurul Huda, Kepala PAUD Dalas Doyo jajaran, bunda-bunda pendidik, ibu-ibu guru, bapak-ibu tamu undangan, wali murid Dalas Doyo ingkang hadir wonten acara akhir sanah
PAUD Nurul Huda Desa Sambiroto Kecamatan Tayu, ugi anak-anak peserta didik PAUD Nurul Huda ingkang kawula tresnani, ingkang mindulya ugi ngantipun mulyaken Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin, monggo kita tansah lairake raos syukur kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bikaudinal hamdulillah wa syukrulillah dinipun napa kula panjenengan sami wonten wedal sonten nggih. Menika saged menghadiri undanganipun panitia akhirusanah PAUD Nurul Huda kanthi keadaan sehat alhamdulillah wa syukrulillah. Ing salajengipun selawat ugi salam monggo tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan kula njenengan sedaya menika keluarga kula sedaya lari-lari kula sedaya nggih lari-lari kula panjenengan sedaya keluarga kula panjenengan sedaya dengan harapan tansah pinaringan syafaat pinaringan pitulunganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wiwit wonten ing donya punika langkung-langkung mangki wonten yaumil kiamah. Amin. Allahumma amin. Ngasalajengipun ing mriki kawula minangkani Bapak Kepala Desa nggih Pak Inggi Bapak Sulistiono wedal dinten menika sakmenika mboten sakit rawuh hadir di tengah-tengah panjenengan dalam acara akhirusanah PAUD Desa Nurul Huda Desa Sambiroto. Keranten wontenipun udzur ingkang saestu mboten saged dipun tilar pramila wedal sakmenika dipun aturi kula ingkang mewakili piyambakipun pramila ing mriki Pak Inggi nyuwun pangapunten ingkang tanpa upami dumateng para rawuh sedaya atas mboten saged hadiripun panjenenganipun wonten majelis punika. Ingkang salajengipun nggih Bapak Kepala Desa Bapak Sulistiono mawantu-mantu tansah mengedepankan pendidikan pendidikan sejak usia dini termasuk pendidikan PAUD Nurul Huda menika pramila wontenipun akhirusanah punika pelepasan anak-anak IRA tingkat B dipun lepas mboten berarti dipun lepas begitu saja mboten tapi tetap dalam pantauan bunda-bunda ingkang mendidik selama putri-putri panjenengan panjenengan titipaken wonten PAUD Nurul Huda menika. Sabibaripun dipun pasrahaken dumateng panjenengan monggo panjenengan berkelanjutan untuk melanjutkan pendidikan ken yang lebih tinggi nggih wonten sing dilebetaken SD nggih semanggaaken dipun lebetaken teng yayasan-yayasan Ma'arif kados teng pondok pesantren teng MI nggih semanggaaken mboten usah milih-milih iku lho kudune sing tak leboni mboten usah semua pendidikan sama baiknya tidak ada yang tidak baik yang penting jenengan paringi pondasi nggih pendidikan agami ngoten nggih dipenkan agami soal nopo pendidikan agami niku yang nantinya akan mencetak putra-putri panjenengan dados putra-putri ingkang soleh solehah ngoten nggih. Ingkang salajengipun Bapak Kepala Desa mboten saged nyaturi sambutan menapa-menapa nggih namung matur suwun dumateng sedaya pengurus sedaya bunda-bunda pendidik kepala sekolah PAUD Nurul Huda nggih matur suwun atas jerih payah panjenengan sampun ikut mencerdaskan anak bangsa nggih sampun ikut mencerdaskan anak bangsa walaupun tingkat tuan panjenengan adalah tingkat yang paling dasar nggih paling dasar bukan berarti jenengan itu yang terendah tidak jenengan adalah yang terbaik nggih jenengan adalah yang terbaik mila Pak Inggi namung saged ndongaaken mboten saged nyaturi punopo-punopo namung saged ndongaaken mugi-mugi PAUD Nurul Huda Desa Sambiroto ini semakin maju semakin berkembang semakin sae bunda-bundane semakin sabar anggenipun didik putra-putri didikanipun mugi-mugi Allah paring piwales ingkang tanpa upami nggih Bapak Inggi mboten saged nyaturi piwales punopo-punopo dumateng panjenengan
namung mangsulaken dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi iringan doa jazakumullah wa hasanal jaza wa jazakumullah khairan katsira amin Allahumma amin. Para bapak pun ibu presiden sedaya yang minulya, mekaten menggah sambutan saking Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa kawula ingkang mewakili basa bibaripun sambutan menika nyuwun uzur kawula cabut riyin Pak Kiai nggih. Lanten wonten pendambelan ingkang belum terselesaikan. Ngeten nggih, saking kawula pribadi nyuwun pangapunten ingkang sak kata-katahipun billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sukarso yang telah memberikan kata sambutannya dan doa-doanya. Semoga benar-benar dikabulkan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum acara Ma'idah Hasanah terlaksana terlebih dahulu, di sela-sela acara ini akan undian durpres lagi. Iya, siap-siap. Snack dibuka. Nomor 136, mesin cuci menunggu. Yuk, yang dapat nomor segera merapat, berhubung waktunya juga berputar dengan kerasnya. Nomor 20. Oh, rapat tak dunia, oh begini lah. Perkara nomornya ramet tuh. Alhamdulillah, ya innalillah. Ayo Bunda Mia. Yuk, nomor 136. Randian cepet, hangus. 136. 152. Ayo cepet. Ayo. 260. Ayo. Oi, rezekine teka syuting. Alhamdulillah. Monggo Pak panitia. Oh iya, nggih ayo. Iya, mesin cucinya diberikan kepada panitia, jangan lupa nanti dikasihkan ibunya yang ada di rumah. Barokallah, Pak. Amin. Lali muni amin ngentek. Fair untuk mesin cuci. Nomor 20 tidak ada. Hangus. Hangus. Kai kop. Ketua panitia maju. Mboten. 136. Ora ndang sacet-sacet iki kok ya. 152. Mun Bu mandek sik sak Pak Kiai ning nggo. Iya, sabar nanti. Iya. Ketua panitiane wis kadung maju. Tidak ada yang ada di belakang, mungkin yang ada di halaman PAUD Nurul Huda. Sudah? Oh iya, terus disuwek di kepala Swen. Bapak serta Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu Mau'idzoh Hasanah dan Doa. Yang kali ini akan diaturkan oleh beliau, Bapak Masturi Abdul Jalil. Kepada beliau kami haturkan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Amma ba'du. Kula nyuwun kursi. Ora sambok mbok.
Alhamdulillah. Matur nuwun. Hadiratal Mukhtaromin, kunjuk wonten ngarsanipun para sepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang tuhu dhat kawula esti menggah dawuh saha sabda tamanipun wonten ngarsanipun para rama-rama kiai, para ibu-ibu nyai ingkang tansah kalau ta'zimaken menggah mau'idzahipun wonten ngarsanipun para pangemban-pangembating projo sentananing negari minangka pandang pandoming sagung para kawula dasih utaminipun kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Kepala Desa Sambiroto Kecamatan Tayu ingkang kawula minulyakaken wonten ngarsanipun sedaya bini sepuh utaminipun kunjuk wonten ngarsanipun para pengurus Yayasan PAUD Nurul Hidayah Nurul Huda ingkang kawula mulyakaken lan kula hormati wonten ngarsanipun sedaya pendidik PAUD Nurul Huda utaminipun kunjuk wonten ngarsanipun Bunda Nihayatus Sa'adah terus ya aku apal perkara kaya anake anakku jenenge Nihaya dadi tak apalno Nihaya Nihaya ingkang kula mulyakaken lan kula hormati wonten ngarsanipun pembawa acara matur nuwun sanget ingkang sampun maringi wekdal dhateng kula seprapat jam nggih alhamdulillah setengah nggih ingkang kula mulyakaken lan kula hormati guru saya Ibu Mia dan Miati tepange kula Mbak Mia dan Miati dan sedaya para hadirin wal hadirat ingkang kula mulyakaken alhamdulillah puji syukur dhateng Allah sonten menika kula saged sowan wonten ing PAUD Nurul Huda dalam keadaan sehat wal afiah sing rawuh sedaya kula dongakno pinaringan panjang umur li taatillah pinaringan sehat wal afiah pinaringan selamat teng dunia, selamat teng akhirat rezekine pinaringan lancar online pinaringan lancar dagangannya lancar amin sing didol payu kabeh amin nek dipite ya pite ngendak-ngendok kabeh dimakmurno kali Gusti Allah Ta'ala amin lan insyaallah putra putri panjenengan sedaya keluarga kita sedaya pinaringan bejo wonten dunia bejo wonten akhirat amin Allahumma amin Allahumma sholli wa sallim iman ala mada sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi mim qad wa hada والآل والأصحاب من قد وحبا صلوات سلام kunjuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi kita sedaya tansah binaringan syafaatipun wonten dunya ngantos binjang wonten akhirat amin Allahumma amin Allahumma para hadirin ingkang kula mulyakaken kula nika omah dotong-dotong gawa wayang ning ape tak ceritani karo wayang ngarepku kok para bini sepuh pramila niki nggih ngudarasa mawon nggih ngudarasa mawon piye amprih saene PAUD yang begitu besar seperti ini sing sampun ditunggoni sesepuh-sesepuh sing kados mekaten para sesepuh-sesepuh kita selalu nunggoni nggon pendidikan niki pripun carane supaya ini selalu bertahan dan kabarnya tadi di sini PAUD muridnya terbanyak Tayu Bu nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Muga-muga pinaringan lancar terus. Gurune sejahtera. Lemu-lemu. Seragame gonta-ganti. Iki ketoke anyar kuwi.
Endorse, Pak. Ya Allah, Masya Allah. Guru PAUD ini mbak aloe. Bah, bah aku kurang di duit, bang. Ini jebuliku seragamiku ame nono. Napa ditumbas ke pengurus ibon? Nggih. Dulu api ngoten nggih pengurus mriki, Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh, wali murid. Sing numbaske sing wingking nika. Oh, ngoten, Masya Allah. Wali murid ingkang numbasno sangka rasa gembirane putrane diwuruhi nganti iso alif jabar a alif jer i alif pes u a i u alif fathah a alif kasrah i alif domah u a i u dibales karo ditukokno seragam anyar. Alhamdulillah. Bapak ibu ingkang kula mulyakaken, bahagia rasanya pada sore hari ini saya bisa bertemu guru-guru saya, bisa bertemu anak-anak ahlul jannah. Mudah-mudahan kita besok dikumpulkan Allah di surga Allah dalam keadaan amin. Begini nih. Amin Allahumma. Angger nok donyane nglumpuk ngene iki, besok nok swarga nggih nglumpuk ngeten iki. Titeni mawon. Nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh. Dawuh ngeten. Endi kapan ana panggonan nek kono panggonan ana wong nglumpuk ngene iki lho. Niki rak nglumpuk ta nggih? Nggih, Bu. Terus nek gone panggonan iku mau ana wong sing lambene niku zikir nang Allah. Ana sing nyebut-nyebut asmane Kanjeng Nabi. Ana sing diomongno nek kono hal pendidikan. Hal ilmu maka malaikat diutus Allah, malaikat kowe meduna nok gone desa Sambirata kidul masjid lor pasar nok kono ana wong lumpuk ya ana panganane barang wonten napa Allah wis angger meduna rono. Lah ketika begitu Allah dawuh wong sing do teko nok majelis iki kabeh, wong sing do teko nok gone majelis ilmu iki lho, kabeh dosane tak paringi pangapura. Alhamdulillah. Nanging Allah ada satu yang niatnya salah. Napa? Tekone mung kepengin selfie tok. Nah ana sing model ngoten ta nggih? Wong nekani pengajian utawa nekani khaflah ngeten iki modele kan beda-beda nggih. Ana sing temenanan teko omah kepengin ngrungokno tenanan ya ana. Ana sing trimo engko teko terus anggar kepethok kancane selfie, terus engko maju ana tampilan selfie. Gusti Allah dawuh ben wonge selfie lah ajek tak ngapura dosane. Alhamdulillah. Lungune iku lho kurang apa Gusti Allah kali sampean kita. Mulane ayo do syukur nang Gusti Allah, awak dhewe selalu dikumpulno nok gone majelis-majelis ilmu. Mulane Bu, Pak semene kok pakane arang-arang. Mbok-mbok kabeh. Angger ana padang-padang teko. Halo? Halo Ibu-ibu. Tangannya diangkat coba. Halo Ibu-ibu. Oh, elah-elah kaya anake anjene persis. Ya Allah, lek pinter men sampean. Coba diulangi semakin kompak. Halo Ibu-ibu. Wah, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Tambah semangat. Allahu Akbar. Telat ah. Coba diulangi lagi. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Tambah semangat. Allahu Akbar. Kalah karo sesepuh ngarep lho, tenan lho. Ngarep iki bijine 59 kuwi nggih. Ya Allah, alhamdulillah. Nggih. Jadi anggere ana wong lungguh ngeten iki nang majelis ilmu, mongko wong kuwi mau dosane di ngapura Allah nek ana padang-padang teko. Ana ketoprak teko. Ana wong digawe. Ana wong dibayi. Ana tayuban, ana dandutan. Teko ora apa-apa. Wah, dak dosa, Bah.
gak ora dosa. Sing marai dosa iku sampean nek nekani dangdutan terus nak kono terus ngeplaki bocah, lha iku dosa. Nggih. Mriki pun nonton ketoprak dereng. Dereng. Ora nanggap. Ora nduwe dhuwit. Wah, masyaallah. Wong Wirata kok ngomong ora nduwe dhuwit. Masyaallah. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, jerih payah yang timbul yang ditimbulkan dari Ibu Nihayatus Sa'adah dan teman-teman niki masya Allah kula mirsani iki mbak, saya menyaksikan sendiri betapa 2 bulan atau 3 bulan bahkan Bu nggih sudah mempersiapkan untuk ini tadi nggih. Kira-kira jenengan sanggup ndak Bu seperti itu di rumah? Sanggup ndak? Ngonokno niku lho. Ora sanggup ta? Tidak akan pernah sanggup. Sumpah ra ora pernah sanggup. Mbok kruwesi ya ya. Wah aku nek ngerti mamah-mamah muda iki nek nusul nok nggonku nggih, nok nggonku ra nok tayu nok birata insyaallah gak ana. Nok pautku iku anggere ana rek bocahku asale apik, dolanan bar ngeplak kancane kuwi lho, asale bocahe gak nangis. Ning bareng ibuke teko diwaduli karo kancane. Anak malah ngeplaki kancane kalau ibune ku moro-moro. Meneng ae. Kenapa, Dik? Kenapa, Dik? Langsung dipondong. Berarti pondong terus. Aaaaay! Kenapa? Perkara buwakonge dikerwes karo mboke. Masya Bu. Hilangkan kerwes mengkerwes nggih. Jangan sampai budaya kerwes mengkerwes diabadikan di anak-anak kita. Agar sampean mengabadikan kerwes mengkerwes di negara panjenengan, di keluarga jenengan, rezekine jenengan seret. Wes diteni anggar anakmu iku mbok gawe nangis no terus seret rezekimu. Wegah malaikat Mikael ngedono rezeki perkara ana amanah disakiti hati. Makanya tugas dari bunda-bunda yang ada di PAUD Nurul Huda selalu membuat putra-putri jenengan iku digawe seneng lagi teko wae wis disambut dengan nyanyi. Jenengan apa nate nyanyi nek tangi turu? Bangun tidur kok terus mandi. Ora mungkin. Sampeyan bangun tidur apa, Bu? Non? Nyekel lompreng. Mulane berasem gelis entek. Alhamdulillah berkat dari jerih payah bunda-bunda ini kula menyaksikan sendiri tampilan anak-anak baik yang itu kelas mau dilepas, kelas sing kados mekaten nika wau merupakan inti daripada PAUD. PAUD niku ora kok metu kok kene terus iso maca, iso nulis, mboten. Ning niki jadi biang di negara kita, biang di daerah kita. Anakmu nek mbok sekolah no PAUD kono lungkur ra iso cepet maca. Saya lebih cinta, saya lebih suka apabila melihat anak belum bisa menguasai baca tulis pun ketika berpapasan dengan orang yang pernah tua, dia langsung pegang tangannya dan dicium di hidungnya. Ini luar biasa. Aku akan lebih tertarik kepada anak walaupun surah-surah pendek belum pati oh hafal, tapi nek pipis dot. Aku akan lebih tertarik kepada anak-anak walaupun belum bisa baca dan belum bisa baca tulis, tapi ketika lewat di depan orang yang lebih tua dia akan amit amit. Karena apa? Bu'istuli untam mima makarimal akhlak. Oh nak biroto ini rata fase-fase no disenai kira hati temenan nak. Kanjeng Nabi diutus supaya maringi penjelasan akhlak kepada umat
umatnya sholih wa zalimbah. Dawa kan ini, dawa, kabli dawa. Sholli wa sallim ba. Wal ali wal ashabi man. Anda. Wal ali wal ashabi man. Qad wahada ana perkara lima agung ganjarane ana perkara lima agung ganjarane ringan lakonane gede manfaate ringan lakonane gede manfaate sallim da iman ala hamada sallim wa sallim da iman ala hamada wal li wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada siji bunga ake atine kancane loro amirsani wajah sedulure telu amirsani wajah wong tuane papat amirsani wajah guru-gurune salim da iman ala hamada salli wa sallim da iman ala hamada ya terbu wal a wal aswa iman gondwanda wal ali wal aswa lima amirsani kitab suci Al-Qur'an lamun dereng saged maos ing Al-Qur'an cukup amirsani marang ing Al-Qur'an mirengake mawon sampun pikantuk ganjaran alhamdulillah. Oh nintine siji wong ana ganjarane gwedhi lakonane gampang apa nomor siji bungahno atine kanca Buni Hayatul 3 bulan yang lalu sudah memikirkan akan hal ini. Ana nyrewo tatak sak sound systeme teko ndukuh seti muga-muga sound systeme lancar. Nek iki gratis. Cuma gratis tak bayar. Separo. Oh ana kok separo. Gratis napa bayar, Bu? Oh bayar, alhamdulillah. Dikurangi ya. Nggih kok ambil rada kurung awake. Buni Haya dan teman-teman nyiapno 3 bulan yang lalu kepengin mahargya kerawuhan jenengan. Pada saatnya hari ini hari Ahad tanggal terjadi peristiwa Mangayu Bagyo putra dan putri panjenengan. Bayangkan apabila kangelane telung wulan kuwi mau sing teko mung Pak Modin kuwi mau tok. Karo Mbak Mia dan Miati. Karo guru-gurune tok. Kira-kira sakitnya kudi. Iya kan?
Bunyi hayat terus awake terus kurung. Ya Allah, kebangetan wong dirata. Wong dikangeli kaya ngene kok ora ana sing teko, mestine ngono. Tapi bareng sing hadir semene kae. Najen ana sing do mblurut. Aku ki mang nggawa wayang temenanan apa cerita ambi anak-anak nu karepku, malah bocah wedok do mblurut sak mbok-mboke. Mangkel aku. Tenan, aku ndek ngino margayasa di diwanu panitiane. Lho bahare mbok gawakno wayang. Sing kono tak kono aku ora nggawa wayang genten diamuk panitiane, nok kene tak gawakno wayang. Genten dalange sing ngamuk. Tapi ndak apa-apa. Masyaallah. Tepuk tangan sekali untuk PAUD Nurul Huda. Oke. Okay. Yeah. Bareng ngono Bu Buni Ayah dan teman-teman, jenengan rawuh kaya ngene. Kira-kira Buni Ayah hatinya seneng apa ndak? Bombong penggalihipun. Ngono iku lho Bu, sampean rawuh nok kene, iku ganjaran sing paling gedhe. Mbek nok kene mongan-mangan yo lah. Mbek nuntuk ganja, malah sing mongan-mangan iku dititeni karo malaikat. Sok mben dilebokno nang swarga dhisik. Lho, saiki sing ndek ben pengajian mongan-mangan. Gusti Allah dawuh, wis lah ben mongan-mangan lah ning aku rida. Lho, iso mlebu swarga gara-gara mongan-mangan nang gone nggon majelis ndadekno mlebu swarga, mlebu ridane Gusti. Ora nyono Pak Bu, awak dhewe kurung mesti salate sampean. Salate sampean ra tau eling Gusti Allah. Sampean tau eling Gusti Allah nek salat? Hah? Tak takok. Sampean niku nek salat tau eling Gusti Allah ta ora? Ora, memang dhuwur ra eling kok. Allahu Akbar, sholli fardhu dhuhri arba'atun mustaqbilal kiblati adaan lillahi taala. Salate wis adaan lillahi taala, ora makmuman. Meneh kok imaman. Sing dipikir Allahu Akbar, engko aku nggo sandal ndi yo? Iki ndek wis tak gonok buah ngene konangan kancaku. Iso uga nyeneni penjahite ya iso. Aku ndek ngene ndadekno gamis, jane tak nggo nang gone Nurul Huda. Kebuang ngeten sing jahit ora didadek-dadekno. Ngene kira aku mangkat melanggowo iki ae. Ora isin aku. Ngono iku mikir Gusti Allah apa eling penjahit. Hah? Jujur arek. Salat ning nyeneni karo penjahit. Dhe'e ngono lah klebu sangka welase Gusti Allah. Wis ben lah ben eling karo penjahit ngono lah ning aku rido ajek tak tampa mergo dikangeli. Alhamdulillah niku lho Gusti Allah. Kok Gusti Allah kira-kira kok ora sayang kali kula njenengan temenan wis dicites ndek ben-ben sampean niku. Salat ora sampurna, mundur ora sampurna, ngamukan, no omah ngentekno beras. Amen lunga shopping ae. Tarwe mangkate aku lero ndek ben aku teko PAUD Hidayah rene sing tarwe ora wong kene. Nggih, nyenengno atine kanca niku jebul pahala yang luar biasa. Syukur bagi ngeten niki wonten sesepuh sing majeng teng mriki terus maju. Engko nek jenengan ape budal terus pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, jangan pulang dulu karena kemarin Idul Fitri aku lupa belum memberi wisit. Bareng ngoten bunyai terus ngerogoh tase ditokno iku abang-abang kabeh. Bunyai ngarep iki do kuru awake terus. Abang-abang kabeh terus yang dorawu diweki 100 100 100 100 100 100. Seneng apa Rabu? Seneng Tara? Seneng toh? Lah ngono iku padha karo nyenengno. Nyenengno kanca, ngono iku somben digeret karo malaikat ridwan. Ayo melu aku. Nang pundi? Swarga. Apa? Tak lebokno swarga sing ana tulisane swarga cap 100.000. Alhamdulillah. Bu, Islam itu indah, Islam itu mudah. Tidak ada Islam itu sulit, tidak. Anda akan menerima Islam ngene gak entuk, ngono gak entuk, perkara sing menyampaikan
ora paham tentang Islam. Nggih. Mulane tak kon delok ketoprak wis karepmu dhewe sing penting aja mbalangi omah. Ana ndangdut teko, ndak apa-apa. Sing penting la ilaha illallah je kantil nok nggone ndodo, itu luar biasa. Paham nggih? Nyenengno atine kanca kaya ngeten iki mumpun jenengan lakoni dadi pahala yang luar biasa. Nomor loro, mirsani wajahe kancane. Ndak kados ngeten iki lho, kula ngeti tukang syuting ngene iki lho. Lho sing bar entuk napa wae dur pres. Wah ngene iki kok toko mah terus ngene langsung. Bunda, aku dapat sesuatu. Digowo temenanan, ya. Menatap wajah koncone muslim ngeten iki lho, niku nggih pahala, Bu. Luweh-luweh atine ngrentek, ya Allah, Mbak Kae muga-muga diparingi sehat, rezekine lancar, diparingi panjang umur, awake saya ora saya dhuwur ning menung muga-muga saya mengiwa menengen. Saya lemu, saya subur. Ini loh, ada ibadah yang sepele ning awak dhewe iki gak gelem ngrumati, apian ati. Paham? Paham nggih? Sing nomor telu, singkat ae. Mirsani wajahe bapak ibu. Bunda, Bun. Mak. Mak wis ra ono. Ganti Bunda. Aku pengalaman dulu pernah ikut sosialisasi PAUD teng mriku lho teng kene Semarang Ungaran. Kuanca kula niku wedok-wedok kabeh wong 80, wong 88 do teko. Nggih, do pelatihan teng mriku. Sing lanang mung kula kalih candemak. Wayahe iso ma wayahe mangan. Diumumno karo paniatiane. Kepada bunda-bunda silakan menuju tempat isomah untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan panitia. Aku wong loro, tantan-tantene kok ora diceluk-celuk ya aku. Ngono aku lek nganti suwi ya Allah. Kok prene wong loro kok ora didhisikno. Jane kan wong lanang dhisik ta nggih. Buangeten lagi disuluk suwene dak karuan. Ngono sing nyeluk niku lho sing ngundang niku lho menyakitkan hati. Kepada panda-panda berdua ngono iku dak lor watiku. Lha aku teko rene dipanda-pandano. Niki lho Bu, sudah bergeser etika kita. Sing asale mbok dadi bunda, mama, papa, bergeser kita. Nggih. Lah ini anak-anak kita yang sekarang tidak akan pernah tahu siapa itu nyaimu sapa. Mergo dikane sapa? Mbah Uti. Mbah Kong. Ya. Ayo bosone awak dhewe iki do dikembangno nang gone PAUD sini. Bunda Nihayah, nggih. Bunda Nihayah, nggih. Coba bahasa Jawa ayo do dikembangno. Jangan sampai bahasa Jawa ini hilang, jenengan mung mengadopsi pendidikan-pendidikan teko gone monco. Malah kok Jakarta mbok gawa rene, kamu itu ngapain to, Nduk? Nganti kadang bingung, khawatir saya iki nek ana gurune teko nang gone omahe. Dek, bunda di mana? Bunda sedang menjolo iwak. Bunda sedang ngopesi iwak. Lah panda kemana? Panda sedang ngeculke sapi. Kang kurang trep to? Nah, ini bergesernya basa Jawa wis ora ana nok Jawa. Ya ini yang bertanggung jawab siapa? Satu adalah bunda-bunda yang ada, ibu-ibu guru dan orang tua yang harus berperan di dalamnya. Para ibu dan bapak yang saya muliakan, lihat wajah-wajah di depan kita. Wajah di depan kita mungkin 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu masih seperti yang di belakang. Glowing, glowing. Bunga desa yang di depan ini. Yang di depan saya ini dulu nek surat-suratan orang nganggo WA, mergo ora ana WA. Ditulis karo kertas, seret kepada YTC. Ngisore terus my darling. Terus ana gambaran godhong waru ditusuk karo panah jeruk ki ngarep iki.
aja dadi guyu tenan iki. Betul Bun nggih. Leres nggih. Wes kok ngaku. Iya kan? Aja didelok niku nek tapi yang melahirkan. Ki lho. Sing nyengkuyung yang menyelahirkan idealah pikiran-pikiran beliau. Orang-orang tua kita. Mulane nek kepengin jenengan jajal, kepengin selesai keluarga jenengan, terus langsung bangkrut, krut-krut pisahono bapak ibumu. Langsung wis ora usah ngenteni bari sesuk. Angger de atine wong tuwa ku mbok gawe serik, terus selesai kehidupanmu, tiada artinya sama sekali. Makanya tawadhu takzim kepada moro tuwa termasuk dan juga wong tu wong tuwa. Karo moro tuwa barang iku dungokno, aja mbok musoi, aja etok-etok ra krungu are mburi iku. Halo. Karo moro tuwa sing api an mergo moro tuwa iku dalane rejeki. Ra percaya? Dek bodoh dhisik kene lho dek nginane. Sore ku malam 7 ngono terus sampean wis nggawa pitik. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek pitik ta ora, Bu? Ora, pitik gak duwe. Wet, ditetak tri pitik ya, Bu. Diterno. Barang diterno sing nyembelih mara tua, mara tuane. Nggih, bengi dicekel ana takbir, disembelih sret. Ya. Terus jenengan dadi mantu melu Idul Fitri nang nggone masjid. Esuk budal teko omah, tekan masjid, bar teko masjid langsung jujuk nang nggone mara tuwa. Bareng teko nggone mara tuwa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, mantuku sregepe wesuk wis tekan kene. Bu, anjen pertama sing tak jujuk anjen rene. Lah ki mang rak durung masak. Ya durung, Bu. Wes nek durung masak kono ndang sarapan. Sembarang ana pite, ana ingkung, ana tetek mbuwengekno kono, pitike ya sing ketut disembelih terus dipuangan bojone sak anake alhamdulillah. Marotuane tukang nyembelih karo masak marotuwa. Mbek ngono wong tuane ku seneng edak karo wong marotuwa. Alhamdulillah berarti masak aku enak. Iku marotuwa. Kono mbuh nek kene ra ngerti aku. Ana marotuwa apike kaya ngono iku mau. Sembarang wis entek nok meja makan selesai habis bareng ono mantu sing hebat tak kandhani mantu sing hebat iki terus nyekelo sapu sapu seret oh terus ya Allah brambang kok mentulu Bu iki ndek mau brambange sapa sing gawa bapakmu nduk lah kowe ra ndek brambang ora antuk bram bar nyapu terus ning gor tewel nang Canding Lawang. Bu, tewele sapa kok ame dadi nangka? Mara tuwa wis gawonen. Bu, pitike sapa iki kok sendolo-sendolo? Lah, dek ben kowe tak gawani pitik. Alah. Sampean gawani malah mati ditabrak motor padahal ya didol. Wis gawonen, Masya Allah, rezeki itu lewat mara tuwa. Angger apik karo mara tuwa, rezekine lancar. Paham? Aja sampe berani kepada orang tua atau mara tuwa. Ingat ya, mamah-mamah muda ya. Oke, sing nomor 4, aja sampean seneng mirsani wajahe para guru-guru kita. Nggih. Anak-anak Anda biasakan jak silaturahim ke guru-gurunya walaupun sudah alumni niki dilepas tapi jangan sampai pedot sambung hatinya sama gurunya angger te ijaz sambung terus maka disitulah Anda sukses mencipta Anda sukses menyekolahkan dan mendidik putra-putri panjenengan tapi nek bar dadi alumni kene kok terus karo gurune sing didik selama ini kok belas ora eling iki awal dari malapetaka engko karo gurune SMP ya ngono karo gurune kuliah ya ngono iku terus maka apa kesempatan yang baik selalu sambungkan karena apa kangelane guru luar biasa Bu. Betul, sampean koyok ngeten iku wae dipasrahe kon gawe. Aku mikir kumang sak balane meneh sing gawe kereta-keretonan ngono iku maling gawe ndek kapan? Kok ya iso terwujud.
nek rumangsa jenengan jalan Allah iku biasa ngono iku mau, tapi jupuken kangelane iki lho sing nguring-nguringan ambek bojone barang. Mama, mama, uang kok mbok tinggal ae. Kok ngopeni anake uang. Bu, sadar. Sadar. Alhamdulillah, sampai nok kene sesasi bayar piro? Hah? 50.000. Sampean gajiane piro Bu Nihaya? Lha tak takoki tenan iki, sampean sesasi digaji piro? Non, jujurlah padaku. On, tak gawe rata-rata. Wingi kula nggih banom arga yasa ya takok iku. Bah, aku ngene iki 250 ya wis matur nuwun. Masyaallah. Terus aku kutrun jungkel. Ya Allah, Nduk. 250, Nduk. Heeh, Pak. 250 iku netesno ngelmu iku tes a ba aba aba ba ba aba 250 iku padha karo bocah niku wae lho nggih. Kondur saking sekolahan terus sampean yang menjemput putra putri panjenengan iki ora ngolok-olok ning sampean mengke ben ngerti kasihate guru nggih. Nek umpamane saya katakan 1 bulan 300 sedina piro Pak? Sedina 1000 ta? Pinten? 10.000. 300.000 sedina 10.000. 10.000 untuk bandeng piro? Bakso semangkok. Setelah itu jenengan nyusul kali putrane. Terima kasih Bunda sudah mendidik anak saya, terus anake jenengan, terus dengan gawa, terus Bunda Nihaya niki wonten 10.000. Blek. Satu contoh. Jadi setugel dina kuwi mau gajiane 10.000. Menang wong tandur. Meneh nek nekok 3 nekok 4. 50.000 bang 350. Tapi karena ini adalah urusan hati, langsung Gusti Allah sing maringi amanah. Maka ya wis ngeten iki wong-wonge ya guyon barang ngeten iki wae mung dikandakno ya. Bunda sinten Bun namanya? Bu kandane Mbah Modin Mang. Sinten? Bune piku no omah ora tau kaya ngene. Lho nok kene kok renyah banget, hei masya Allah. Nah itulah kenyataannya. Pokoknya ngeluh gak ngeluh, dia tetap happy. Ngeluh gak ngeluh nih lo tetap happy. Paling mentok-mentoke nek sirahe ngeluh rodok mecucu karo bojone nek omah paling ngetokno story. Ana sirah telu dhuwur ana keluweng-keluwenge. Paling mek ngono kuwi tok, ora sampai macam-macam. Maka berbahagialah menjadi seorang yang memegang amanah Allah yang pertama, termasuk guru kelompok bermain, guru TK, guru kiraat, guru nopo, guru TPG dan lain sebagainya. Karena apa? Memegang amanah Allah. Anda kepingin sukses, hormati guru-gurumu. Anda kepingin putra-putri jenengan selamat, hormatilah guru-guru anakmu. Di situ Anda berhasil sukses menyelenggarakan dan mendidik putra-putri panjenengan. Yang nomor 5 terakhir, mirsani Al-Qur'an. Ngetitok be Al-Qur'an iki lho. Iku bak pahala. Punya Qur'an enggak di rumah Bunda? Dibaca enggak? Kadang-kadang. Aku ya kadang-kadang ba, nek anu tak waca, nek anu ya ora. Ada waktu yang istijabah maghrib sampai isya, gunakan di rumah untuk anak-anak panjenengan. Ojo no alun-alun tayu ae bar maghrib. Aku leh roh Facebook nek wis roh cah tayu iki. Ana waktu sing apike kaya ngono kok dilewatkan. Ora ketang annas alfalakul hu waconen sabar bar maghrib ditunggoni anak-anake. Dak bar maghrib langsung wianan karo bojone. Anake nang tengah kono mboke. Mas, anakem kulo tunggoni lagi sinau, bojone muni nek kene. Awakku kesel lagi teko kerja.
bojone mbales awakku ya padha lesos. Ana umbah-umbah, ana nyetrika sembuhu arang. Ini sing bahaya anak-anak kita, Bu. Aja sampai lena pada anak-anak kita. Yuk do diwaca Al-Qur'ane diingeti minimal do diresiki. Nggih, seneng maca Al-Qur'an. Zayyinu buyutakum biqiraatil Qur'an. Ketika ada rumah sering digaungkan Al-Qur'an, maka di situ rumah kebak karo rahmati Gusti Allah. Yang terakhir, weling kula pada bu-bu, pak-pak yang hadir, ojo lali hadiah Fatihah no anak-anakmu. Angger bocah kelino di Fatihai selamat nok diwai, bejo nok diwai. Ngandani bocah lanang iku ora koyok ngandani bocah wedok. Ngandani bocah lanang iku dibisiki, "Dek, jangan begitu." Mergo nek bocah lanang kok mbok wirang-wirang nono ngarepe wong akeh dibuandem sandal temenanan. Nggih, makanya hati-hati kita menyikapi kepada anak-anak kita sing alus, sing lain. Fatihah terus, bersedekah terus, hadiahkan kepada anak-anak kita. Insyaallah disitulah anak-anak kita akan dituntun oleh Allah Ta'ala menjadi anak sing bejo, selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin, amin. Bon, ngoten mawon. Mergo durung sholat ngasar nggih. Insyaallah mudah-mudahan bisa bertemu kembali. Dan saya terima kasih, saya ucapkan kepada sesepuh-sesepuh saya, kepada bunda-bunda yang sudah memberikan sesuatu kepada anak bangsa kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi ijabah segala doa-doa kita. Amin. Allahumma amin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bunda, para sesepuh, saya itu dalam nyun pangapunten, nyun pangestu ibu. Mugi-mugi lek kula ngobrol nika benaringan manfaat. Amin. Insyaallah. Eten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara prosesi bisa disiapkan. Terima kasih Bapak Masturi Abdul Jalil yang telah memberikan wa'idah hasanahnya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Amin, Allahumma amin. Memasuki acara selanjutnya yaitu prosesi pelepasan siswa-siswi RA Nurul Huda Sambiroto Tayu tahun 2021 tahun 2022 yang kali ini akan dipimpin oleh Bunda Nihayatus Sa'adah. Kepada beliau kami persilahkan. Kepada siswa-siswi RA Nurul Huda bisa naik di atas panggung. Bapak dan Ibu, ini akan kami bacakan nama-nama putra-putri yang akan meninggalkan PAUD Nurul Huda tercinta. 1. Ananda Diva Natasha Batarani, binti Bapak Teguh Cahyono dari Desa Tendas. 2. Ananda Muhammad Haris Nailun Nabehan bin Bapak Ahmad Duri dari Desa Kajen. 3. Ananda Aska Pranadipta Zidni bin Bapak Aris Setio Utomo dari Desa Tayu Kulon. Ananda Muhammad Hafid Hairuzzaki bin Bapak Supeno Desa Sambiroto. Ananda Farida Aldiana binti Bapak Fikri Abdullah dari Desa Tendas. Ananda Ahmad Al-Farisi Tria Ahazia binti Bapak Trimuji bin Bapak Trimuji dari Desa Bulungan. Ananda Fadila Ainunisa binti Bapak Rian Hidayat dari Desa Keboromo. Ananda Kwensa Azalia Zahwa binti Bapak Amin Udin dari Desa Sambiroto. Ananda Nadifatin Kolbi binti Bapak Abdul Aziz dari Desa Sendang Rejo.
Ananda Muhammad Fawaz Arfa Tirtana bin Bapak Ahsan Fatoni dari Desa Sambiroto, Ananda Rasyada Naza Azafira binti Bapak Ridwan dari Desa Tayuwetan, Ananda Najwa Alia binti Bapak Muhammad Khairul Umam dari Desa Sambiroto, Ananda Najwa Alia binti Bapak Muhammad Khairul Umam dari Desa Sambiroto, Ananda Muhammad Abdul Raqib bin Bapak Nur Hamzah dari Desa Keburomo, Ananda Muhammad Azka Ibnu Sina bin Bapak Miftahuddin dari Desa Tayuwetan, Ananda Indah Rahmanani Rahmani Wafda binti Bapak Ahmad Soleh dari Desa Sambiroto, Ananda Muhammad Safarudin Putra bin Bapak Ahmad Azani dari Desa Sambiroto, Ananda Alvina Nafizatul Fajria binti Bapak Arif Wibowo dari Desa Sambdororejo, Ananda Fariha Putri Mufaida binti Bapak Muslikin dari Desa Sambiroto, Ananda Kevin Alviano Putra bin Bapak Tony Kurniawan dari Desa Sambiroto, Ananda Azaki Kaisar Nurdepa bin Bapak Azim Muhammad Firdaus dari Ngemplak, Ananda Lailil Nurul Ismi binti Bapak Ainur Rafiq dari Desa Sambiroto, Ananda Ida Ferian Andra Pratama bin Bapak Ahmad Lestari dari Desa Sambiroto, Ananda Kesa Hanania Inara binti Bapak Muhammad Ridwan dari Desa Sambiroto, Ananda Tufatus Saadah bin Bapak Makburi dari Desa Sambiroto, Ananda Alvaro Asya Kusuma bin Bapak Aditya Kusuma dari Desa Sambiroto, Ananda Anindita Maisa Nurrohmah binti Bapak Sulistio dari Desa Keburomo, Ananda Aderama Pratama bin Bapak Surono dari Desa Keburomo, Ananda Akila Zawa Ramadhani binti Bapak Muhammad Sutarno dari Desa Keburomo, Ananda Isna Alaya Maulina binti Bapak Darmin Sutrisno dari Desa Keburomo, Ananda Azadanis Adistia bin Bapak Pramono dari Desa Luang, Ananda Muhammad Dion Pratama bin Bapak Budiono dari Desa Bulungan, Ananda Hayatun Nufusiah binti Bapak Nurholis dari Desa Sambiroto, Ananda Muhammad Falikul Isbah bin Bapak Ali Mabtuhin dari Desa Sambiroto, Ananda Amran Zidan Halfani bin Bapak Khairun Naim dari Desa Bulungan, Ananda Muhammadul Fahmi bin Bapak Hasanuddin dari Desa Sambiroto, Ananda Naura Hasna Salsabila Azhara binti Bapak Ruwanto dari Desa Alas Dowo Dukoseti, Ananda Nuria Sifa Wauzia binti Bapak Ahmad Lutfi dari Desa Bulungan, Ananda Miftah Khairu Zamzami bin Bapak Muhammad Tahlis dari Ananda Kevin Piko Saverio bin Bapak Nurhadi dari Desa Sambiroto, Ananda Arya Bagas Aditya bin Bapak Nur Wahyudi dari Desa Sambiroto, Ananda Naira Milhatu Zahro binti Bapak Ahmad Zuri dari Desa Tayuwetan, Ananda Laila Syarifah binti Bapak Muhammad Nur Lestari Matoleh dari Desa Sambiroto, Ananda Khairo Zafira binti Bapak Dwi Ristanto dari Desa Sambiroto, Ananda Muhammad Hafiz Aroyan bin Bapak Fatur Royan dari Desa Keburomo, Ananda Al-Wazar Aidil Adha Muhammad bin Bapak Supati dari Desa Cepat Lor, Ananda Miska Anzalia bin binti Bapak Ahmad Izuddin dari Desa Sambiroto, Ananda Arkana Said Ramadan Wibowo bin Bapak Teguh Triwibowo dari Desa Telutop, Ananda Ita Safira Rosalia bin binti Bapak Abdul Munib dari Desa Dororejo, Ananda Ahmad Alian Gio Zaka bin Bapak Sutikno dari Desa Sendang Rejo, Ananda Muhammad Fahmi Isul Hamud bin Bapak Muhammad Martoni dari Desa Keboromo, Ananda Aska Fathul Arhan bin Bapak Dedi Heliawan dari Desa Keboromo, Ananda Faro Amalina Azhara binti Bapak Agus Rozikin dari Desa Keboromo, Ananda Askia Alhanza Humaira binti
Bapak Novi Widodo dari Desa Sampiroto, Ananda Gustian Putra Sasmita bin Bapak Agus Setiabudi dari Desa Sendang Rejo, Ananda Aliando Argo Setiawan bin Bapak Agung Setiawan dari Desa Sampiroto, Ananda Sakila Maisa Adelia binti Bapak Sugiono dari Desa Sampiroto, Ananda Felicia Octavia Fauzia binti Bapak Ahmad Fauzi dari Desa Sampiroto, Ananda Muhammad Lahid Khairi bin Bapak Muhammad Fairus dari Desa Sampiroto, Ananda Alia Fairus Abadia binti Bapak Najibuddin dari Desa Sampiroto, Ananda Aska Asparobani bin Bapak Umron Yunus dari Desa Margoyoso, Ananda Saka Alden bin Bapak Hariri dari Desa Keboromo, Ananda Rafanda Nail Naula Utomo binti Bapak Wahyu Utomo dari Desa Tendas, Ananda Neki Uli Fauzia binti Bapak Muhammad Abdul Basit dari Desa Sampiroto, Ananda Ahmad Arsyah Khotibul Umam bin Bapak Sunati dari Desa Sampiroto, Ananda Muhammad Mikdad Muayyad bin Bapak Mas Kuti dari Desa Sampiroto, Ananda Faiza Anindya Wiyodinata binti Bapak Rudi Siswanto dari Desa Pondoan, Ananda Ahmad Naufal Pratama bin Bapak Muhammad Saiful Arifin dari Desa Keboromo, Ananda Muhammad Syifa Abdul Karim bin Bapak Ahmad Suko Surono dari Desa Bulungan, Ananda Muhammad Alfat bin Bapak Muhammad Zulfikar Sofiullah dari Desa Jepatlor, Ananda Muhammad Ibnu Fahri bin Bapak Sucipto dari Desa Sambiroto, Ananda Kalila Cinta Putri binti Bapak Sunarwan dari Desa Keboromo, Ananda Anindita Aulia Zahra binti Bapak Anis Faizin dari Desa Tunggul Saru. Demikian nama-nama putra putri dari Paut Nur Huda yang dengan jumlah 72 anak. Untuk semua pendidik kami persilahkan. Siap. Untuk putra putri. Tegak. Hormat. Gerak. Bapak. Gerak. Bapak dan Ibu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, inilah anak-anak kita RA tingkat B yang akan segera melaksanakan prosesi wisuda, dan sebentar lagi anak-anak yang cantik, yang solih dan solihah ini akan meninggalkan Paut Nur Huda. Dan kami haturkan kepada Bapak dan Ibu wali murid semua, khususnya wali murid RA tingkat B, mulai saat ini kami serahkan putra dan putri Bapak Ibu semua ke pangkuan Bapak dan Ibu. Kami dari segenap pendidik Paut Nur Huda mohon maaf apabila dalam kami mendidik, mengasuh, memberikan arahan ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Kami mewakili dari segenap pendidik mengucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan kami sebagai pendidik hanya mendoakan mudah-mudahan anak-anak kita bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya sampai pendidikan yang setinggi-tingginya, tidak hanya S1, S2, namun sampai tertinggi yaitu S3 dan meraih dan kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan menggantikan dari tamu pimpinan yang sudah dibekeng oleh pemimpin-pemimpin saat ini. Mudah-mudahan kelak anak-anak kita menjadi anak yang solih-solihah, jadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Amin, Allahumma amin. Dan untuk itu terimalah persembahan dari anak-anak kita dengan lagu Tiba Saat Berpisah. Satu, dua, tiga. Lagu Terima Kasihku. Thank you.
ini akan tiada lagi canda dan senyumanmu. Jauh di mata, tetap dekat di hati. Namun hatiku kan selalu teringat jasa jasamu. Sayonara, selamat tinggal bundaku tercinta. Sayonara, sayonara, di suatu saat pasti kan berjumpa. Selanjutnya pembacaan ikrar wisudawan dan wisudawati yang akan dipimpin Ananda Bagas. Dari wisudawati R.A. Nurul.
Terima kasih anak-anakku. Kalian hebat. Siap. Anak-anakku, masih ingatkah 3 tahun yang lalu khusus kalian datang di PAUD Nurul Huda ini khusus dengan malu-malu? Anak-anakku, masih ingatkah kalian ketika kalian datang di PAUD Nurul Huda ini masih dengan malu-malu? Saat itu Bunda menghampirimu dengan bujuk rayu. Kadang kau sambut dengan senyumanmu. Tak jarang kau sambut dengan letupan amarahmu. Namun, kini kalian sudah menjadi anak hebat, anak pemberani dan juga mandiri. Anakku, saat perpisahan sudah dekat, cerita indah, canda dan tawa saat kita bersama akan menjadi sebuah kenangan. Saat bersama, pasti ada salah dan dosa dari Bunda. Untuk itu, maafkanlah. Jangan sampai luka ini melukai jiwa kalian. Kita teruskan perjalanan, perjuangan. Jangan sampai putus di jalan. Cita-cita harus ada dalam genggaman. Semoga Tuhan meridhoi dan tujuan kita. Sekali lagi, semoga Allah meridhoi angan dan tujuan kita. Selamat jalan anakku, selamat menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Raihlah cita-citamu, genggam masa depan di genggamanmu. Semoga kalian jadi anak yang solih, yang membanggakan. Membanggakan kedua orang tua kalian, membanggakan lingkungan kalian, dan membanggakan semuanya. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, terimalah persembahan 1 lagu dari anak-anak kita. Tes. Ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekalku nanti. Setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah ku ingat selalu nasihat guruku. Terima kasihku ucapkan
selanjutnya penyerahan atau pengalungan selempang kebesaran dari PAUD Nurul Huda kepada perwakilan dari RA tingkat B Ananda Muham dan Ananda Alia kepada Bunda Lulus Widayanti, dipersilakan. Pertama, pengalungan selempang kebesaran dari PAUD Nurul Huda Sambiroto Tayu. Selanjutnya penyerahan Fandel dan penyerahan jasa tanda kelulusan dari PAUD Nurul Huda. Demikian tadi prosesi wisudawan dan wisudawati PAUD Nurul Huda Sambiroto Tayu. Untuk selanjutnya sesi foto bersama kepada juru kamera, kami persilakan. Dan jangan lupa juru syutingnya, jangan kelewatkan momen ini. Kami mohon kesediaan Bapak Masturi Abdul Jalil untuk mendampingi sesi foto bersama dengan anak-anak. Baris depan silahkan duduk. Baris kedua agak apa? Cengkeng. Mohon maaf Bunda, Bapak Jalil diberikan tempat di tengah anak-anak. Di tengah Bunda ya. Jadi kita apit bersama-sama. Semuanya fokus ke kamera ya, Nak. Fokus ke depan, ke kamera. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian tadi prosesi wisudawan dan wisudawati PAUD Nurul Huda Sambiroto.
Kami mohon maaf, tadi masih ada satu rangkaian acara yang terlewatkan, yaitu santunan yatama. Mungkin karena waktu sudah sangat sore, santunan akan diberikan langsung kepada yang berhak di hari yang lain. Begitu ingat Bunda. Kami persilahkan kepada Bunda untuk memimpin anak-anak kembali ke siap gerak. Hop. Hop. Berdiri ya. Silakan berdiri. Ya, kita turun. Bunda di bawah salim ya sama bundanya masing-masing. Diiringi selawat Bunda. Hormat gerak, tegak gerak, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nitip, semoga kalian setelah besar doakan Bunda. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa guru-guru kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kekuatan zahir maupun batin kepada guru-guru kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa mereka, guru-guru kami yang telah sabar mendidik kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kekuatan. Semoga saja keluarga, keluarga guru-guru kami diberikan kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan. Dicukupkan segala kebutuhannya. Diberikan putra-putrinya sholih-sholihah. Dan digolongkan oleh Allah orang yang bahagia dunia akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kesehatan kepada guru-guru kami, dan apabila ajal telah menjemputnya, berikanlah husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dan akhirnya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik Umi Askiyah, Al-Fatihah.
Dan yang terakhir, semoga kalian semua mendapatkan ridho dari Allah. Amin, Allahumma amin. Sampai jumpa di lain kali. Semoga kita bisa bertemu kembali. Walaupun kita berpisah, namun jauh di mata, dekat di hati. Alhamdulillah. Kita saling memaafkan kan ya Bunda ya. Maaf ya Bunda ya, kita saling memaafkan. Semoga kita selalu bersama-sama dalam berjuang menuju ridho Allah. Amin ya Allah. Maaf ibu-ibu semua. Sebelum saya akhiri, saya sebagai pembawa acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya, nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara doorpress, kami serahkan kepada panitia. Acara selanjutnya itu foto bersama. Iya, Bunda sama pengurus biar foto. Untuk doorpress biar dipandu oleh panitia. Monggo.